Hai guys, balik lagi di channel YouTube Koming, Koko Gaming. Makasih banyak ya support dari kalian. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kali ini kita akan melanjutkan bermain game The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms untuk part yang ke-22. Ya guys ya, dimana untuk part yang sebelumnya akhirnya kita berhasil menemukan 4 guys, 4 padlock, dan kita tinggal satu lagi nih. Apakah untuk part kali ini kita akan selesai, dan juga apakah kita akan ketemu musuhnya, mungkin big bossnya, big boss di Fire Temple itu. Oke deh, langsung saja yuk kita ikuti permainannya. Let's play guys. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, coba saya akan examine dulu ya. Itu masih ada tersisa satu padlock ya, seperti yang kalian bisa lihat tuh, itu masih sisa satu padlock dan kita masih harus mencarinya nih guys biar ini bisa kebuka semua. Oke, langsung saja deh yuk kita cari nih, mana nih padlock satunya lagi. Sebenarnya sih ketahuan ya guys ya di sini nih, cuman cara kesininya ini bingung. Coba ya kita lihat dulu, kita kesana deh. Nah, di sini nih, teman-teman. Nah, di sini nih, saya bingung nih mau masuk ke sini gimana gitu loh. Karena ini posisinya kekunci kita. Tuh. Jadi udah gak mungkin bisa lihat situ dan kita harus cari jalan lain. Oke. Kita mungkin harus ke sini nih. Teman. Oke, sip. Oke, kita pakai ini. Kita aktifkan dulu. Salah. Kita aktifkan. Dan juga kita pakai ini aja, guys. Oke. Ini buat bikin alurnya, guys. Biar kita bisa nyebrang. Sip. Oke. Here I go. Salah nih, salah. Oke. Oh, masih bisa, masih bisa. Ntar kita ini dulu, kita pakai ini aja deh guys. Situ aja deh. Ulang lagi guys, sorry sorry. Oke. Okay. Sound teknis ya. Oke. Okay. Langsung aja ke sana, ke tempatnya. Harus biar kayak dulu nih posisi.
Oke. Lanjut kita ke sini. Ya, bikin jembatannya lagi dong. Oh, belum, belum. Eh, belum. Udah, maksudnya. Oke. Sini. Kali ini jangan sampai salah nih. Di mana ya? Oh iya tuh dia. Eh bego. Ih. Muter-muter lagi. Sip. Eh. Here I go. Goro. Tunggu ya, sempet. Oke, sip, udah. Nah, ini apa nih, guys? Coba deh kita aktifin ya, bentar. Kita matiin dulu yang di sini, terus kita coba pukul. Ini apa nih? Coba deh, kemarin kayaknya ada apa? Sering lewatin ini, tapi ini buat apa nih? Coba kita aktifin. Oh, oke. Kita lanjut. Oke, berarti buat buka portal tuh, guys. Lanjut. Per temple floor, bentar guys. Oke. Lihat lagi. Oke. Di situ ini. Guys. Stop. Kita lanjut. Bentar nih kok diinin. Siap. Kita lanjut. Tembak ya guys, disini harus kita panah ya, ini ya harus kita panah. Sip, terus kita balik ke sini. Oke, lanjut ke lantai berikutnya guys. Third floor, lantai 3. Nah, di sini nih. Di sini kayaknya tuh kan ada kan ini. Oke, kita aktifin ya. Yes. Oke, ini buat kemana nih? Oke. Situ.
itu. Nah, kalau kalian lihat nih, di sini nih. Nah, teman-teman ya, di sini kalau nggak salah di atasnya tuh ada batu deh, kalau nggak salah deh. Sini. Ke sini berarti coba lihat di bawahnya nih. Ada nggak? Kita coba dulu ya. Ih, ini kacamata kenapa sih turun terus? Oke, bentar. Kita pakai ini aja. Pasang, kita aktifin lagi. Let's go. Let's go, kita ke sini lagi. Bingung nih beneran. Oh iya, kita harus naik lagi loh. Bentar. Kita harus ke sini nih. Oh, berarti dari situ. Bentar. Berarti salah nih. Salah perkiraan. Cocok ntar kalau dari sini bisa nggak ya? Gak bisa. Oke deh, kalau gitu kita putar aja, kita balik lagi tempat tadi. SS. Sini nih, sini lewat. Oh, lewatin yang ini. Ya, pas ke situ tuh. Sip. Nah, ini baru terhubung nih. Sip. Lanjut ke atas. I can do it.
peta-petinya agak bingung nih guys di sini nih. Saran ya batu yang di sini nih. Buat apa coba ya? Nah, buat cara bikin itunya kita pakai ini nih. Kita pakai ini. Aja udah cukup sih kayaknya ya, harusnya ya. Sip. Sabar. Nah, gini. Terdongak gak sih? Buset. Sip. Nah, ini kita coba dulu ya. Ada salahnya kita coba dulu. Sip. Tap. Mana nih nobanya? Oke. Semoga bisa. Yes, bisa. Nah, sekarang kita ke situnya itu harus lewat situ. Oke. Bar. Harus ambil dari sini nih. Ambil dari sini nih. Let's go. Oke. Mantap. Kita langsung ke atas. Penasaran nih. Sip. Ya ampun. Oke. Nah, sekarang kita ke bentar, sebelum itu kita save dulu. Sabar, kita save dulu. Sudah, let's go. Apakah batu yang gede ini nih setelah kita hancurin ternyata itu adalah pintu untuk membuka lock yang terakhir itu? Guys, penasaran nih. Kalau sampai buat apa? Buat buka yang apa? Padlock yang terakhir sih itu mestinya udah kebuka ya. Tahu nih kira-kira kalau itu padlocknya udah terbuka apa kita langsung ketemu bosnya atau apa nih. Kita lihat di atas. Bentar. Iseng-iseng dulu guys, kita coba dulu ke atas. Ya ampun, tempat yang ini dong. Kita coba lagi yang di sini. Penasaran sih, pengen tahu aja. Ini di mana nih kita nih? Oke, di dalamnya ini apa nih?
sesuatu. Wow, buset gede banget guys. Large Zonite Charge. Wow. Jarang banget tuh dapet yang kayak gituan tuh guys. Kita lanjut. Kita ini bisa naik lagi nggak? Udah nggak bisa. Oke. Bentar, kita lihat dulu. Ada yang bisa kita hancurin kah di sini? Oh, nggak ada. Bentar, kita set dulu. Pokoknya banyak-banyak set deh guys di sini. Oke. Siap. Oh, apa nih? Floor. Sip. Nah, ini kayak buat buka nih. Sip. Mantap kan, beneran buat buka. Terus kita coba buka ini, dapat apa nih kita nih? Strong zone long long short. Ntar kita ganti di sama ini aja kali ya. Sip, drop. Mantap. Lebih berguna yang ini sih. Wih, keren. Wow, oke. SSSSS. No, 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 no. Jangan pakai yang itu. Bentar. Sebelum kita akhirnya mengaktifkan bung yang terakhir, kita lihat dulu guys di sini ada apa aja nih. Siapa tahu dapat sesuatu, dapat harta karun lagi kah? Oke, udah nggak ada ya. Bentar, kita lihat dulu di sini. Dapat apa lagi? Sepertinya udah nggak dapat sih ya. Oke, langsung. Let's go. Kita buka yang terakhir. Ya kebuka guys. That's all the lock, Link. Ya terbuka, Link katanya. Oke, pintunya harusnya udah bisa kebuka katanya, kata Yuno. Oke, yuk kita pergi untuk melihatnya katanya. Gitu. So, nggak sabaran guys kita guys. Aduh. Kira-kira apa lagi di sini ya?